Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji MyV ya, MyV G3. Dia nak upgrade brake disc kepada brake forepod. Sekarang yang yang ni masih original. Kita boleh tengok daripada sini, yang belakang dia masih drum. Yang ni yang belakang. Yang depan dia kecil ya. Saiz dia 10 inci je, 10 inci. Sekarang dia akan tukar kepada brake forepod. Jom kita tengok sampai habis cara dia buka, pasang sampai owner balik. Sampai siap lah. Dekat mana kedai ni yang boleh upgrade brake? Dekat LAN Automotive Engineering Work. Boleh search dekat YouTube, dekat Google, nama kedai LAN Automotive Engineering Work. Yang tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe dan boleh tengok video yang seterusnya dekat YouTube LAN Automotive Engineering. Alhamdulillah, barang-barang dia kita orang dah ada. Dia dah letak sini. Ni forepod lah. Ni forepod depan. Ni rotor disc belakang. Dia tak sabar-sabar dah nak tunggu, nak pasang. Ni sebelum lah. Ni gambar sebelum. Sebelum. Ni yang depan lah. Sebelum juga. Sebelum pasang yang depan. Kita boleh tengok sampai habis cara dia pasang brake depan forepod, belakang, daripada brake drum kepada brake disc. MyV baru lagi ni. MyV baru Sirion. Dia orang dah buka dah. Tang bracket dulu. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share dekat member yang mana tengah mencari untuk upgrade brake forepod. Dia dah ambil lah yang depan. Oh, cuncu. Cantik. Okay, ni brake dia. Oh, terus ambil pasang. Plug and play je. Tak perlu nak buat apa-apa, nak potong apa, tak perlu. Ni kalau buat macam ni, handbrake semua okey. Dia ada garanti 1 tahun waranti. Sistem ABS tak kacau. Sistem ABS memang dia orang tak kacau. Dah siap, dah pasang yang depan. Yang tengah menonton, rasa nak pasang brake macam ni, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia punya kedai dekat Pandai Indah. Boleh search dekat Google, nama dia LAN Automotive Engineering Work. Ni yang belakang pula kita tengah. Yang asal dia yang belakang macam ni, brake dalam belakang. Belakang ah, ni sebelah kanannya. Sekarang kita tengok cara dia buka yang lama, lepas tu pasang brake forepod. Ni yang asal lah. Okay, yang asal dia ni depan ya. Yang forepod ni lah. Biasa. Belum tu, pasang dulu bracket. Ada bracket belakang. Okay.
bracket. Dia ada dua biji skru, ikat dulu kuat-kuat. Tu fork kita. Standby lah. Kita ikat dulu skru dia. Dia ada dua biji skru atas dan bawah. Kalau nak beli barang saja, nak suruh kita post pun boleh. Bagi tahu je post ke mana saja dia orang boleh post. Barang complete ya. Ambil terus boleh pasang. Tak payah nak buat apa-apa lagi. Okey, kita tengok. Kita tengok ni. Yang skru dua biji ni satu, ni satu. Bracket ni semua dia bagi. Nak suruh post, nak beli barang saja, bagi tahu alamat, call kita. Kita akan packing. Kita akan post. Okey. Tengok cun-cun masuk ah. Fit-fit, lubang 4 lubang. Lubang tak payah risau, memang dia ikut lubang Myvi dah. Itu kaliper dia. Dah ada dah. Tengok perbezaan dia. Tengok beza besar. Tengok. This. Nampak. Kita tengok dari segi perbezaan saiz ya. Perbezaan saiz nampak. Jauh beza. Jauh beza bro. Laki berapa inci lagi nak sampai dengan ni? Besar ah. Tengok. Boleh pasang? Kita tengok perbezaan dia. Cantik. Cun-cun pasang ah. Yang tengah menonton tu boleh share. Boleh share dekat member-member. Yang nak upgrade brake besar, tak kira kereta apa semua boleh buat. Semua ambil pasang-pasang-pasang macam tu je. Tak perlu apa-apa, ambil terus cucuk-cucuk-cucuk siap. Nak every ya. Tu owner dia, dia ada owner dia. Ni owner dia Myvi GT. Depan dah siap. Kita tunggu yang belakang ya. Okay, pastikan pipe hose tu ikat masuk balik. Depan dah siap. Tinggal yang belakang ya. Belakang ni barang dia. Sekarang kita nak tengok yang bahagian belakang pula. Tadi yang depan. Kita buka. Okey, ni brake drum asal dia. Ni brake drum asal. Kita akan pasang brake disc. Ni brake disc. Kereta kalau ada pakai brake drum, nak tukar brake disc, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering. Yang tengah menonton, macam biasa, boleh tekan button. Sekarang kita nak tengok macam mana dia buka brake drum, tukar kepada brake disc. Bahagian belakang, yang depan kita dah siap. Ini bahagian belakang pula. Buka skru dulu, dia skru situ dia ada 4 biji skru. Buka skru. Dah buka skru. Dia punya ABS ni ada kat belakang ni, ABS. Jangan tarik kuat-kuat, nanti ABS putus, dia boleh menyala. Pastikan ABS ni tarik perlahan-lahan. Ni wayar ABS dia. Ni wayar ABS belakang ah. Belakang. Ni bearing belakang. Skru 4 biji, ada bawah sini 4 biji skru. Dah siap. Dah siap, kabel handbrake yang lama tu kena buka dulu.
Bila dah buka, baru boleh cabut dia punya sarang hamlet lama. Dah buka dia punya bracket shoe ni. Bila dah buka, kita pasang bracket dia. Dia ada bracket kat belakang. Bila dah pasang bracket, this boleh pasang this lah. Haa. Sekarang kita nak pasang brake disc. Oh, memang cun-cun tu. Satu kali cucuk saja dah masuk. Memang cantik. Fit-fit ya. Yang tengah menonton, kalau nak beli barang saja pun boleh. Dia orang boleh post lah. Boleh post. Kali post pula. Barang plug and play saja. Ambil terus pasang. Bleeding. Jalan. Ikat skru dekat bahagian belakang, dia ada 2 biji skru. Ni pipe hose. Pipe hose ni buka pasang sini. Sekejap lagi bleeding, kita test. Pusing-pusing dulu, tengok yang depan. Puh, cantik lah. Tengok belakang pula. Belakang. Tak. Sekarang kita tengah pasang paip. Alhamdulillah. Dah siap pasang. Kita last kopek. Nak pasang tayar je. Tinggal pasang tayar. Kita test. Oh, memang cantik lah. Memang cantik. Mergecik. Mergecik hawau dia kak. Memang cantik. Yang belakang pun. Kita tengok yang belakang. Memang terbaiklah macam ni. Daripada brake drum, tukar kepada brake disc. Baik nak. Yang tengah menonton tu, harap boleh tekan button subscribe dan share. Memang cun-cun. Memang cantik lah. Dah siap lah. Memang merecik lah. Yang tengah menonton, boleh tekan button subscribe dan share. Lagi boleh tengok dekat YouTube Lan Automotive Engineering Work. Macam-macam lagi ada dekat dia punya siaran sana, dekat dia punya video. Macam-macam lagi yang dia orang buat. Myvi G3 ya. Tu owner tu tak sabar-sabar tu. Terbaik. Terbaik ah, beres.